So aku bagi kau 10 minit sebab dah lama kau sidai kita orang kat sini. 2 juta banyak sangat Abu Sufian, kurangkan sikit lah. Apa apa benda sampai 2 juta ni? Miskin. Lagi sekali miskin. Woi! Woi woi woi! Aku tak nak berunding lebih banyak dengan kau berborak. Okey. Sebelum lenyap semua tebusan-tebusan ni. Baru sekarang kau nak melutut eh? Apa benda kau bunuh dua orang tu? Kenapa kau ni? Kenapa kau bunuh adik aku? Adik kau pengganas. Aku nak buat macam mana? Adakah dia layak untuk dibunuh? Aku tanya kau. Memang layak dibunuh. Sekarang kau rasakan macam mana orang-orang kau aku hapuskan dekat sini berborak. Eh Abu Sufian, kau akan mati malam ni Abu Sufian. Tak guna kau. Kau meruntulah sekuat-kuatnya bun. Aku nak tengok 2 juta. Lambat 10 minit, 2 lagi nyawa akan melayang. Okey. 10 minit sekejap sangat. Kita perlukan masa untuk keluarkan duit tu. 2 juta tu banyak sangat. Oi! Woi! Last one. 10 minit atau aku bunuh semua. Orang kanan aku ni jenis baran. Kau jangan cuba-cuba. Mubarak, eh? Bukan ini je tebusan yang kita orang ada. Eh? Mana 2 juta? Aku tak tahu nak cakap macam mana dekat kau. Tolong bagi masa lebih. Daripada bank negara, kita tengah bawa keluar duit tu tapi memerlukan masa yang lebih sikit. Sebelum sampainya detik 31, kalau kau lambat walaupun seminit, yang berbaju putih tu, aku tamat dari wayang. Okey, cik. Tuan, diorang semua telah bersumpah tuan untuk berjihad di jalan aku. Eh. Okay. Jalan apa? Jalan apa kau bagi ni? Jalan sesat semua korang ni! Jalan sayap hitam. Takbir! Okey, sabar cik. Duit dah sampai. 12. Duit dah sampai. Minta berikan bag tu pada saya. Cukup ke 2 juta bagi tu? Dekat, cukup. Okey, tak. Baik, saya gerak dulu. Mana 2 juta aku? Okey, ni. Dalam bag ni. Serahkan dekat tangan aku sekarang. Okey. Kau ambil. Zaman sekarang adalah zaman dunia moden. Dan tiada apa-apa pun peperangan ataupun pertempuran secara bersih. Woi! Woi! Bastard penipu! So sekarang ni aku ucapkan terima kasih dengan 2 juta yang telah kau berikan. Kita akan kira sebentar lagi. Kau jangan cuba buat tindakan yang bukan-bukan dan jangan cuba-cuba nak ekori kami keluar dari kawasan ini. Faham? Aku akan pastikan kau semua mati! Kau faham ke kau tak faham ni? Bapak? Pergi kau mampus! Satu pergi ke IGP. Kim Alpha pergi ke IGP. Mati semua kat sini. Borak bendung. Ya, Jusnu. What the hell are you doing? Saya minta maaf. Awak rasa awak berjaya ke? Saya gagal, Encik Snow. No, you fail. I fail, Mrs. Snow. Awak nak 2 juta. Saya dapatkan 2 juta tu. Maknanya, duit mana? Tebusan mana? Tebusan 4 orang terkorban, Encik Snow. Saya beri kepercayaan untuk awak lead this mission and you fail. Saya akan pastikan semua penjenayah ni saya dapat hari ni juga, Encik Snow. Peluang terakhir untuk awak tunjuk pada saya. Kalau tidak, you can pack your bag. Awak boleh kemas barang awak. Get out of PDRL. Awak faham? Saya dapat info daripada pihak risikan mengatakan militan-militan ni sekarang berada di satu tempat dan sedang berehat. Saya minta satu unit helang diterbangkan ke kawasan 728. Suspek semua sekarang sedang berehat di lokasi 728. Jika kita dapat kategori daripada unit helang, arahan saya adalah untuk tembak mati semuanya. Squad bersedia di kawasan garaj untuk bergerak. Boleh bersurai. Oh. Semua unit daripada IGP, ini adalah satu operasi shoot to kill. Rules of engagement adalah shoot to kill. Di kawasan 728, unit pemantauan udara telah mengenal pasti seramai 20 orang militan Abu Sufian sedang berehat. Semua militan yang dikenal pasti di kawasan hendaklah ditembak mati. Kita bergerak sekarang. Roll out. So, IGP daripada Ketua Mackenzie, panggilan apa? Dalam berita. IGP, untuk makluman, hati pemantauan pada lelang tadi alert kepada high ground. Buat banyak pada high ground, over. Roger, terima semua unit alert di kawasan high ground. Gerak sekarang.
By all unit, boleh bergerak masuk. Sesiapa sahaja yang on site militan Abu Sufyan di dalam, arahan untuk tembak mati semuanya. All unit, you are clear to shoot. Go, 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 go. Mana kau? Aku datang! Mana kau? Kau berani ya? Hapuskan semua kau dengan aku bersemuka. Satu lawan satu. Baik, baik. Di tempat parking aku datang. Jangan kau tak datang. Kau tunggu. Aku tunggu. Kau cakap dengan anggota kau jangan ikut campur. Ini antara aku dengan kau. Baik. Kau faham? Baik, kau tunggu. Hei, Barua! Kau punya budak semua dah mati. Sekarang kau nak apa? Aku nak one on one dengan kau kalau kau berani. Anggota semua berkumpul. Tuan, jangan buang masa tuan. Shoot to kill je tuan. Oh, kurang aja. Ya. Ambil kau. Mana ada fight fair sekarang kau cakap? Kau rasa ni? Sial. Sabar tuan, sabar tuan. Ini aku jadikan contoh kepada semua. Siapa yang cuba-cuba untuk mengganggu gugat ketenteraman dan keselamatan negara, jadi sebiji macam ni aku buat. Siapa yang membelot, kalau ada antara kalian yang membelot, amaran keras daripada saya. Kumpulkan semua barua-barua ni, turun ke bawah ni. Antas. Baik, cuman tuan. Tuan, ada kenderaan. Stop fire, kumpulkan semua ke tempat parking sekarang. Namaku Mubarak Mendung. Semua pesalah-pesalah dan juga penjenayah aku tumpaskan di sini. Ingat, jenayah membawa padah. Jangan berani-berani mempermainkan dan memperkotak-katikkan undang-undang. Aku Mubarak Mendung. Ini cerita aku. Walaupun aku banyak kekurangan, tapi aku juga banyak kelebihan. Salah-pesalah yang telah tumpas, kita semua kumpulkan di satu gaung dan kita akan timbus terus dengan tanah. Apa yang terjadi ini hanya antara kita saja. Biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Bentar lagi pihak pengurusan ataupun Cik Snow akan menimbus mereka dengan tanah. Selesai daripada sini, jadikan pengajaran kepada masing-masing dan kita berkumpul semula di kenderaan, kumpul di pintu masuk. Cik Snow, teruskan. Semua bergerak keluar sekarang. Okay, all unit, you are clear to move to IPK. Let's go.